sedikit perkembangan kan dengan adanya rilisan-rilisan yang dirilis ulang gitu kan. Tapi kalau rilisan ulang itu kan cuman sebatas dari kaset-kaset yang benar-benar banyak dicari kan oleh para kolektor, baik kolektor lama atau kolektor baru itu. Jadi perkembangannya ya untuk kaset dari artis-artis Indonesia sendiri ya belum semuanya ada itu. Jadi baru sebatas di artis-artis yang hits dulunya dan sekarang banyak dicari atau ditanyakan.